Kembali di Mitra Olahraga, kita akan melanjutkan pertandingan di game berikutnya, yaitu game yang ke-6 ya. Kita tadi sudah menyaksikan game-game sebelumnya ya, begitu menarik ya, perjalanan dari game ke game begitu sangat progres terjadi ya, kemajuan dalam permainan sudah terjadi, kita saksikan tadi, dan kita harapkan juga nanti di pertandingan ini berjalan dengan baik dan lebih baik lagi dari yang pertandingan tadi ya. Tim 1 berhadapan dengan tim 3 ya, pertandingan yang kesekian kalinya bagi kedua tim ya. Aloy dan kawan-kawan, kita saksikan Yugi, ada Ahen di sana. Iya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Onggo tadi. Ya, terhadap Sandi tadi ya. Ya, kembali Yugi kali ini lebar kepada Aloy. Untuk ke belakang di sana ada Sandi. Ya, awal sudah menunggu di sini di sektor kiri. Ya, masih sangat tenang. Ahen, Yugi berputar saja tadi. Iya, kembali langsung saja Ahen diblok dengan baik oleh Randy. Randy kali ini, Randy terlambat tadi, terlambat jauh bola tadi. Hau-hau langsung bisa diblok dengan baik tadi oleh Ramli. Koordinasi pertahanan belakang yang masih sangat rapi ya. Ada Albert di sana, ada Wendy, ada juga Ronly dari tim 1. Masih dari sebelah kanan. Iya, ada Aloy. Oh, kali ini Aloy terburu-buru tadi melepaskan bola langsung ya dengan kaki dalamnya tadi. Iya. Masih kita saksikan cukup semangat ya kawan-kawan dari PSKFC ini. Sekali lagi terima kasih, tentunya kami ucapkan kepada kawan-kawan dari PSKFC yang terus mempercayakan untuk dokumentasi internal gamenya ya dalam tubuh tim PSKFC. Dari minggu ke minggu kita di sini berhasil meliput jalannya pertandingan, dan teman-teman mungkin akan menyaksikan pertandingan-pertandingan atau liputan-liputan dari PSKFC ini bisa menyaksikan di channel YouTube dari kami di menu Bola Lampung, yang juga potongan-potongan gol juga ada di Instagram kami di menu Bola Lampung. Kembali ke lapangan kali ini Ronly, pelan-pelan kita saksikan, tidak mau terburu-buru. Kali ini dapat diblok dengan baik tadi. Iya, satu alur serangan yang sedikit terputus di sektor tengah tadi. Lemparan ke dalam kali ini. Oh, tendangan sudut sepertinya. Masih ada Ronly di sana. Masih Ronly. Ada Sandi datang membantu. Albert kali ini. Oh, Onggo sudah menunggu tadi. Ada Aloy kali ini. Lepas Aloy. Ronly, Onggo, Wendy, pendek saja. Randy sudah menunggu di sana. Iya. Iya. Langsung. Wow. Iya. Bola pertama tadi yang mengancam gawang dari tim 3 ini. Namun juga belum menghasilkan gol tadi ya. Ahen, Yugi, maksudnya dari kepada ini langsung, iya. Jangan di belakang, ayo. Bermain di pertahanan belakang sendiri, ya. Sedikit mendapat komplain ya dari kawan-kawan yang ada di luar lapangan ini ya. Angkat bola Yugi, iya sendiri Sandi. Ya, wow, sayang sekali belum juga tepat sasaran tadi ya. Angkat bola tadi, lepas bola namun langsung mengarah kepada penjaga gawang tadi. Onggo tadi, ada Neo mencoba tadi. Iya, masih Randy. Iya, Onggo tadi buang saja bola. Candi, Randy, Randy. Neo datang membantu tadi, ada Yugi di sana. Wow, Randy. Masih Randy sendiri.
ready. Iya, ada Albert. Iya, wow, bisa dipetik dengan baik tadi bola. Tadi, iya, selesai sudah tadi alur serangan yang coba digalang oleh kawan-kawan dari tim satu ya. Yang kesaksikan tadi begitu sporadis di pertandingan belakang dari tim lima. Hau-hau, terlepas tadi bola. Ya, masih 0-0 Mitra Olahraga. Belum juga terjadi satu pun gol sampai dengan saat ini. Ronly masih sangat terjaga pertahanan belakang dari kedua tim ini ya. Oh, Randy kali ini. Randy, oh, pelanggaran tadi. Ini sebuah peluang ya, Mitra Olahraga ya. Bisakah dimanfaatkan oleh kawan-kawan dari tim 1 untuk bisa membuka keunggulan ya. Kali ini kita saksikan ya. Ya, Neo dan kawan-kawan harus membuat pagar hidup. Ya, di sana kita saksikan Aloy juga bertahan. Ada Hari akan mencoba, atau Randy juga Onggo mungkin. Ada 3 pemain. Hari langsung ya membentur Aloy tadi. Ya, ya, sayang sekali tadi kaki dan Ronly tadi harus melahirkan sebuah kartu kuning ya, memang sangat bahaya tadi ya. Dan Neo tadi hampir-hampir saja memperoleh sebuah benturan tadi ya, namun masih bisa terselamatkan ya. Dan sekali lagi tetap berhati-hati ya kawan-kawan PSK FC, keselamatan adalah di atas segala-galanya dalam segala hal ya. Kembali ke lapangan Hawau kali ini. Hawau, wah, iya, berakhir sudah alur serangan, skenario serangan melalui gol yang begitu cantik tadi dari Hawau. 1-0 keunggulan sementara bagi tim 3 ya, atas tim 1 ya. Sebetulnya kita saksikan tadi alur serangan atau ancaman-ancaman justru terjadi di gawang dari tim 3. Namun kita saksikan penempatan seorang Hau-Hau yang kali ini cukup efektif ya, sebagai pemain terakhir ya, atau pemain depan, mampu melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain belakang dari tim 1 ya. Gagal kembali kita saksikan kali ini. Ada Wendy. Ya, Sandi berhasil memblok tadi, tidak membiarkan bola terus mengalir ke pertahanan belakangnya. 1-0 masih kedudukan sementara untuk Olahraga. Iya, salah tadi. Ya, dari segi gol memang sampai dengan saat ini masih rata-rata tercipta satu gol ya dari satu pertandingan ya. Ya. Dan namun peningkatan dari permainan atau pola permainan ini sangat kelihatan sekali di minggu ini ya. Dan juga intensitas pelanggaran sangat kecil sekali ya. Kembali Aloy kali ini dari tim 3. Ada Sandi yang dicari, namun lebih dekat pada Randy. Oh, sayang sekali Neo kali ini. Oh, ya, sedikit tidak melihat tadi arah bola yang mau coba-coba mengarah kepada Hau-Hau tadi ya, Mitra Olahraga. Ya, begitu santai kita saksikan wasit Ridwan Halim ini dalam memimpin pertandingan. Ya, ini sebuah bukti nyata ya bahwa kawan-kawan dari PSK ini sadar akan permainan baik, permainan cantik yang juga menjamin keselamatan bagi para pemainnya. Iya, Albert kali ini langsung berhadapan dengan Yugi tadi. Tendangan atau lesakan bola sama Albert tadi. Yugi kembali, kita saksikan masih sangat tenang. Kali ini berposisi sebagai pemain belakang ya, yang biasanya beroperasi di depan. Neo kali ini angkat bola Aloy. Lagi-lagi dicari Hau-Hau ya. Dan Ronly di sana kontrol Yugi India. Ya, Yugi masih. Ya, Yugi. Ada Sandi. Aloy tadi. Ya, sayang sekali tadi terburu-buru tadi bola dari Aloy. Onggo. Oh, jelas pelanggaran tadi.
Neo tadi melakukan pelanggaran ya, dan mengganggu arah bola tadi yang coba dikuasai oleh Ongga tadi. Iya, kali ini Randy, langsung Randy. Oh, hampir saja tadi sebuah sliding yang dilakukan oleh Hau-Hau tadi, namun masih juga belum bisa mengambil bola dengan baik. Ya, salah kembali satu lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Albert tadi. Sebuah kerugian ya menurut Oregon ya, apabila salah dalam melakukan lemparan ke dalam, karena apabila terlalu dekat dengan gawang itu akan menjadi sebuah peluang justru ya, karena akan secara otomatis bola akan menjadi milik lawan ya, apabila salah dalam melakukan lemparan ke dalam. Neo kali ini untuk ke belakang. Neo ke belakang kepada Yugi, langsung saja kontrol sejenak. Sandi lepas Hau-Hau. Oh, masuknya kembali Neo tadi. Tengah bola disambar tadi oleh Wendy. Ya, usai sudah pertandingan di game ke-6 ini. Kawan-kawan dari PSK dengan keunggulan akhir bagi tim 3 melalui gol tunggal yang dicetak oleh Hau-Hau tadi ya. 1-0 ya. Game ke-7 akan segera kita saksikan sesaat lagi.